memberikan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita sebagiannya sebagai satu bukti iman kita diberikan kepada yang berhak. Karena seorang mukmin itu mengetahui bahwa di dalam hartanya ada hak-hak orang lain, di dalam hartanya ada sesuatu yang bukan haknya sepenuhnya, jadi dia membersihkannya, mensucikannya. Yang paling diharapkan adalah kesucian jiwanya. Maka seorang mukmin kadang harus melepas apa-apa yang dicintainya agar dia mencapai kebajikan sempurna. Allah mengatakan, lantana lumbirah hatta tungfiqu